ambil ancang-ancang angkat juga daripada libero, libero daripada ikon. Nah, pola namun masih bisa diantisipasi dengan baik. Masih ingin bangun serangan dari ayah. Angkat juga. Namun masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Rafli. Alat-alat depan lagi. Namun lagi. Nomor tujuh empat, Ipun ambil ancang-ancang angkat juga. Di situ masih ada Rafli. Angkat. Namun masih bisa dikembalikan lagi kepada Ipun. Ipun kembalikan ke belakang. Kembali lagi-lagi Ipo, nomor punggung punya Ari, menguasai bola, ambil ancang-ancang angkat juga. Kembali poin tentunya untuk Kuda Lari FC. Angkat sudah pada Rafli. Servis dari Kuda Lari FC. Lagi-lagi angkat bola ke depan, masih pagi-pagi bagi yang ada di mana arah. Kanan depan dari Kuda Lari FC. Ambil ancang-ancang angkat sudah pada Rafli. Rafli balik kepada Herdi. Namun konsentrasi ya, karena sudah 4 poin ketinggalan. Angkat sudah pada Udin, Udin berikan pada nomor punggung juga. Angkat yang luar biasa tadi tentang pertahanan dari Kuda Lari FC. Kembalikan kepada Fadu, kepada ya, tiga tusuk. Nomor 5 Rutin berubah rupanya menguasai bola. Angkat bola kepada Nibero yang berikan kepada Ipun. Ipun berikan kepada siapa? Angkat Ipun. Saya oleh Ipun. Tentunya poin untuk Bunda Lari FC. Angkat juga kepada Ari. Ari berikan kepada pemain depan. Yang berikan juga disantun saja oleh Ari. Ipun angkat bola cepat. Oleh saudara ada Rafli, Rafli kepada nomor 7 Rafli. Namun masih bisa dibuat ini mengajak 1, 2, 3 masih membangun serangan pada nomor 10, 12, Azam, Azam berikan pada Ipun masuk. Namun masih bisa dibuat ini Ipun berikan pada Aris. Namun masih bisa dikembalikan lagi ini menggunakan Ipun. Apa yang terjadi? Ini menyentuh net sehingga bertambah poin tentunya untuk kendang saya Aris. Ambil tangan-tangan juga pada Nibera, Nibera Ipun, Ipun berikan pada Hanum. Iya, namun masih bisa dikembalikan lagi kepada Fadi. Kosong depan pada Haris, Haris masih pada Ipun. Ipun berikan kepada Kendang. Dari pemain depan dari Kendang Sari. Nomor punggung 4 Haris ambil antang-antang kepada Libero yang dimasuk kepada Ipun. Ipun berikan kepada Haris. Nomor punggung 11 Dika Chong. Angkat sudah pada Udin, Udin berikan pada Ican, Ican angkat bola kepada Ican. Untuk Kendang Sari, bola kini dikuasai dalam berhubung profet. Diangkat juga kepada Ican, Ican angkat pada Ican. Angkat bola ke depan, nomor punggung 9 Warso. Kami kepada lagi pada Ican, Ican berikan pada Ican. Tesi saja. Penting tentunya untuk Kuda Lari FC. Warso angkat bola ke depan. Punggung 9, Warso menguasai bola. Angkat sudah kepada Haris, Haris berikan kepada Ican, Ican berikan kepada Rafli. Kembali Rafli menguasai bola, angkat bola kepada nomor punggung 2, tapi tadi angkat. Nah, itu sudah lari FC tadi menyentuh net. Rafli ambil ancang-ancang angkat kepada nomor punggung 2, angkat kepada Ipung, Ipung berikan kepada Ipung. Ini hanya tertaut beberapa poin saja. Masih Rafli menguasai bola. Angkat bola sudah kepada pada Nibra, Nibra pada Ipung, Ipung kepada Jaka. Keras namun bola sempat menyentuh tali net terlebih dahulu sehingga pantulan bolanya susah untuk dibaca. Ipung sehingga bola leluasa masuk di lapangan sendiri. Nomor punggung 7 Ical menguasai bola, ambil ancang-ancang angkat tidak kepada nomor punggung 11 Adi Kacor, tinggal depan Ibu. Nah, oleh karena itu marilah kita saksikan bersama-sama yang masih berlangsung kepada Rafli. Masih menimang-nimang bola, angkat bola siapa yang dituju, apa yang menjadi serangan. Masih bisa diambil seperti ini Haris, Haris pada jauh namun masih bisa ini kembali tahan pada Ibu oleh Udin tadi sehingga pertama poin untuk Kendang Sari. Nomor 23 Ari ambil ancang-ancang angkat sudah pada Ari. Namun angkat pada nomor 22 angkat bola melambung tinggi, datangnya bola pada Ari, Ari terbaca kepada Udin namun masih bisa.
ini nomor 85 Alif, ambil ancang-ancang lakukan sudah kepada Hari. Saya berikan pada Ikan. Ikan angkat bola lagi kepada Hari untuk Gendang Sari. Ya, pukulan jarak jauh dari belakang tadi. Udin ambil kepada Ibu Boy. Berpada ikut. Ikut kepada Tata Perlu. Angkat bola ke depan pada siapa yang beri pada Hari. Hari kepada Ikan. Ikan kepada Fardilan. Nomor 24 menguasai bola, ambil ancang-ancang angkat sudah pada Warso. Warso memang ikut. Ibu Panjaro memberikan poin penting. Rafli dengan Pak Ican. Ican angkat bola pada siapa yang tujuh. Namun tidak ada serangan. Kembalikan pada Ibu yang tujuh. Masih kepada Ari. Ari satu pada Rafli. 11-15 6 poin tentunya unggul. 4-5 Merti ambil ancang-ancang lalu kepada Nugro. Nugro dengan pada Ibu. Menguasai bola, masih menimang-nimang bola. Lakukan angkat bola depan. Nomor punggung 9 Warso menguasai bola angkat sudah pada Hari. Hari kepada Ican. Ican mengusir. Namun masih bisa dikulai kepada Ibu. Ibu siapa jadi juga. Iya, masih untuk pada Hari. Oleh kepada Warso. Punggung 9 Warso menguasai bola. Ambil ancang-ancang angkat sudah pada Hari. Ibu kepada Ican. Ican kepada Hari. Salah Farwahid. Bola dikuasai oleh nomor 8 Arab yang terbelah depan cantik sekali, namun masih bisa dikuasai satu dua pemain daripada Aku Dalari. 5 tadi. Nomor punggung 12. Hitler pada itu nanda berakan. Dikuasai oleh nomor punggung 8 dari Gendang Sari ada saudara Rafli. Yang akan melakukan servisnya, apakah bisa dijadikan sebuah serangan atau itu akan memberikan poin. Ambil ancang-ancang lakukan sudah pada libero, ibu pada ibu, ibu pada nomor 22 kasihnya di dalam kini mulai berikan bisa lebaran oke. Ambil ancang-ancang angkat sudah kepada nomor punggung 11 masih kepada Ipun. Ipun sudah kepada Alpe. Untuk kita lari Ipun ambil ancang-ancang angkat sudah pulang ke depan. Satu sekali tadi yang dilakukan oleh Ipun. Lagi-lagi Ipun angkat bola. Sari nomor punggung 7 Ical ambil ancang-ancang angkat sudah kepada Lipero. Ipun sudah kepada Ipun. Ipun sudah kepada siapa? Nomor punggung. Iya, namun masih bisa dikembalikan dengan baik kepada Ute. Nomor punggung 3 Rido angkat bola ke depan pada Rafli. Rafli berikan pada Ican. Ican berikan juga pada Hari. Ya. Nomor punggung 11 Aksi Aman jangan kepada Libera. Libera kepada Ibu. Ibu kepada nomor 11. Ini Tafib menguasai bola. Ambil ancang-ancang angkat sudah datang kepada Alfi. Alfi berikan pada Ican. Ican berikan pada Ican. Masih ada Hari. Namun masih bisa dikasih nomor top 1 berpulih daripada Aku Udah Lari FC. Kembali lagi pada Ican. Ican berikan pada Ican. Ini nomor punggung 5 Udin menguasai bola. Ambil ancang-ancang angkat sudah datang kepada Ican. Ibu berikan pada Ican. Ibu berikan pada Ican. Namun masih bisa dikasih nomor top 1 berpulih daripada Ican. Kasih saja kepada Ican. Kepada Ican. Ibu berikan pada Ican. Pertahanan menjadi pada Gendang Sari. Haris ambil ancang-ancang pada Libero. Libero pada Ikon. Ikon di situ masih ada nomor punggung. Akhirnya masih bisa kembali. Di antara Aldi tadi. Nomor punggung 9 Warso ambil ancang-ancang angkat. Kesalahannya. Poin. Warso ambil ancang-ancang angkat juga pada Udin. Udin berikan pada Ican. Ican juga masih ada. Ada Haris. Namun kita ada serangan passing dari orang kepada Ipun. Ipun berikan pada nomor punggung. Tangguh. Bola dibasuh oleh Warso. Angkat bola ke depan. Ini pertama poin untuk Gendang Sari nomor 22 Arti ambil ancang-ancang pada Ipun. Dan dibela oleh Ipun. Telah lewat di luar batas net sehingga kembali poin dunia untuk Gendang Sari kepada pada yang masih Udah Lari FC.
Kini nomor punggung 12 Adam Malis menguasai bola. Adam Malis, Adam Malis, Adam Malis memberikan tambahan poin tentunya untuk lagi memberikan poin penting tentunya. Apakah kembali Rafli angkat bola ke depan kepada nomor punggung 2 pada FIFA. 5 poin terbaik ini Gilang Sari. Ambil antang-antang lakukan sudah tadi kali pada hari kali berikan pada Udin. Masih saja bolak pulang namun masih sudah dipatah dengan baik sambil berikan dari Gilang Sari. Masih nomor punggung 4 itu ambil antang-antang angkat sudah pada versi dan diberikan Isyad yang berikutnya. Ijal ambil ada angkat bola kembali di kanan beli bukan pada mata Epo berputar bola tadi lari MC menguntungkan tentunya untuk memberikan tambahan poin dari kuda lari MC berarti pada Ijal tidak pada ini Gendang Sari nomor punggung 2 tapi penguasa bola angkat bola menguasai bola ambil ancang-ancang angkat sudah pada libera libera berpada ipun ipun diwati pada angkat bola nomor 12 net sehingga bola balik poin tentunya untuk mengantari penuh libera berpada ipun ipun pada 12 untuk kuda lari MC nomor punggung 2 tapi ambil ancang pada Udin Udin berikan pada Ijad Ijad berikan pada siapa yang cuma lapi ambil ancang-ancang angkat kepada Wanita di kedepannya Ibu Ibu berikan pada tadi Adam tadi belum berhasil Didi ambil ancang-ancang lakukan sudah pada nomor punggung 2 berikan pada Ibu Ibu berikan pada siapa di depan saya namun tidak dapat diterima dengan sempurna tadi oleh Aldi waktu ambil ancang-ancang angkat kepada Aldi Aldi berikan pada Ica Ica siapa yang berikan pada Rafi nomor punggung 9 masih Warso angkat bola ke depan kepada Ferdi Sandiwa pada Gendang Sari sehingga dengan mudahnya memberikan poin demi poin tenyo untuk Bunda Lari KC nomor punggung 2 Ferdi ambil ancang-ancang nomor punggung 12 ada angkat bola dibutuhkan untuk menutup jalannya pertandingan di set yang kedua ini. Rafli menguasai bola ambil ancang-ancang angkat sudah. Ada yang tentunya untuk Gendang Sari. Nomor punggung 8 Rafli. Apakah bisa menambahkan poin atau justru akan menutup pertandingan di set yang kedua ini? Marilah kita saksikan bersama-sama. Oke. Empat masih Rafli ambil ancang-ancang angkat tidak pada tapi terlalu lagi pada Wipun lagi untuk menyamakan
bahkan untuk memenangkan bursa yang kedua ini. Masalah bukan ibadah, tapi beribadah itu berbuat baik. Untuk menyamakan kedudukan, memberikan poin demi poinnya, bahkan untuk memenangkan bursa yang kedua ini. Mari kita akan bersama Rabi pada atas kita daripada itu, daripada yang kedua ikut membela timnya saat menghadapi tim dari Kendang Sari yang sudah berhasil memberikan dua poin berturut-turut atau dua skor berturut-turut, di mana di set yang ketiga ini bola dikuasai oleh Buda Lari FC nomor punggung 12 Atamalis, masih menang bola, angkat bola ke depan masih bisa diterima dengan baik tadi. Kembali lagi Ulu Alpi dapat oleh Buda Lari MC, masih Atamalis ya untuk Kendang Sari Ijar, angkat bola kembali pada nomor punggung berbeda, angkat bola pada Epo yang berbeda dan diberikan untuk Buda Lari MC, angkat bola ke depan masih bisa dikembalikan Udin, namun lagi-lagi dari tengah sehingga kembali poin tentunya untuk Kendang Sari. Alfi ambil tantangan pada Ipun untuk mengambil bola yang memang sangat sulit untuk dicangkong, dan juga kembali poin tentunya untuk Kendang Sari. Ambil tantangan pada Ipun, Ipun berikan pada Adam. Lagi-lagi bola tadi sebenarnya sudah bagus, namun sayang masih memanjang. Alfian berantang-antang pada nomor punggung pertama yang diberikan kepada Adam, namun masih bisa diberikan di lapangan sendiri. Kembali posisinya untuk Buda Lari FC, Ijar by Udin 5-3. Masih Udin ambil antang-antang, angkat sudah pada libero, libero kepada Ipun, Ipun diberikan pada Adam, bergeser ke kayu net sehingga bisa untuk dijangkau tadi oleh Warso. Masih nomor punggung 5 tim out diminta, bola masih dikuasai oleh nomor punggung 5 Udin, angkat bola Udin, cantik kembali Udin kepada Ipun, Ipun kepada tapi namun masih bisa dikembalikan. Curian-curiannya berhasil menambah poin. Alfi, Alfi dengan para Ijan, Ijan para Alfi. Iya. 4. Haris ambil ancangan ke Alfi, maksudnya ambil ancangan pada Ipun, Ipun dengan pada nomor 25. Iya. Letakkan di posisi yang cukup kosong tadi. Hanif ambil ancangan. Serbi. Angkat bola, apa yang terjadi lagi? Buda Lari FC sudah 2 kalian sebagai serangan, namun malah dua bola dikuasai oleh nomor punggung 8 Arasi, ambil ancang-ancang, angkat tidak tarik kepada nomor punggung 5 yang bermasuk Udin, pun maksudnya Rafli, Rani pada Ipun, Ipun 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 pada
Ini nomor 12 ada Malik. Ahmad namun masih bisa dimenangkan dari Elisan dan menurut tim. Memang posisi bola di tengah badan tadi sehingga Susan tentunya libera untuk menang. 11-7 Susan ambil ancang ada angka sudah cantik daripada nomor 22 Almar Atta pada malam kembali poin yang berumah dalam perubahan tentunya. Masih nomor 22 Susan ambil ancang ada angka sudah cantik daripada kami berumah dalam itu ibu berumah dalam Atta. Kini masih nomor 27 Susan ambil ancang-ancang angkat tidak kepada nomor punggung 5 tapi jadi namun masih berada kepada Akiji sini saja yang berhebat jadi ada sermada ikut yang berhebat dan dikeluarkan ambil ancang-ancang lakukan juga kepada Usin berikan kepada di sini masih ada Fersi Fersi pressing saja kepada Isar angkat bola tinggi ke depan kepada Lutero dengan kepada Ipun angkat bola ke depan kepada Atafi. Masuk nomor punggung 4 Ipun sebagai toser angkat bola pada Rafli Rafli pada Isar Ancan angkat bola Alki namun masih berjalan kembali kepada Ipun lagi kepada Ipun Ancan sayangnya tidak berhasil. Nomor 11 Alki ambil ancang-ancang angkat tidak pada Isar Rafli pada Ipun Ipun berjalan pada Atafi namun masih berjalan kembali pada nomor punggung 5 berjalan lagi pada Ipun Ipun siapa lagi pada Ancan. Ada Malik
Nomor 25 angkat. Nomor 25 Udin ambil antara angkat dan tangkap kepada libero libero pada Ipun di libero waktu. Haiya. Ini poin dapat untuk tendang tari. 83 Udin ambil antara angkat masih kepada Balata. Haiya. Ini Udin menguasai bola. Apakah bisa dijadikan sebuah serangan? Kita lihat saja. Di sini pada Asam ada yang menguji bebas. Ipun. Kembali poin didapat untuk Kendang Sari. Udin ambil antara angkat kita kepada Ipun. Ipun 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 kepada Ipun. Ambil antara tangan untuk Huda lari, angkat bola kepada Ari. Ari berikan kepada Isyak, Isyak angkat bola kepada Udin. Kami bisa namanya Bicara-bicara ikut itu kepada Adam. Iya, nomor punggung 67 ingin menguasai bola dari Kendang Tarik. Ambil antang-antang, angkat bola ke depan pada libero, itu pada Ipun, Ipun pada Paksa. Ya. Lalu poin untuk tiga dari FC Paksa. Antang-antang, angkat bola ke depan pada nomor 2, angkat bola kepada Adam. Ya. Dan pada libero, libero pada Ipun. Kali ini untuk Udala
dari FC bergantian pemain. Ambil antara jangan kita pada rakyat kita pada kita kita lama pada
Ipun, 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 Ipun